Yang ni. Oh, ada surat dalam botol, ya. Oh, Eugene. Saya bangga dengan kawan saya yang ada datuk berkaki kayu dan lanun. Jadi boleh berlayar dengan kapal periksa. Kapal tu kena letak minyak selalu. Kalau tak, mesti berjoget jigja. Happy Lutin, Grandpa Redbeard. Wah, Grandpa Redbeard nak datang sini untuk pemeriksaan. Saya tak tahu pun yang Grandpa Redbeard tu bekas lanun. Saya ni berasal dari keluarga lanun. Atuk pernah cakap, keluarga Graham ni akan terus jadi lanun selagi kami ada parut ni. Dan dia nak sangat saya jadi lanun juga. Satu hari nanti, kamu pasti akan jadi lanun juga macam atuk kamu ni. Jadi saya pun beli kapal dan upah pekerja. Dan setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya saya menjadi lanun di lautan tu. Dan naik bermacam-macam bot. Dan saya sedar yang perkara berulang-ulang. Dan saya tak pernah dapat untung. Jadi saya pecat kru saya dan jual kapal saya. Itulah kali terakhir saya jumpa atuk saya. Nampaknya kamu dah jadi lanun, cucuku. Tapi sebenarnya, atuk, saya baru aja jual. Kamu tahu kan betapa saya bangga bila satu-satunya cucu saya teruskan perniagaan keluarga ni. Dan saya akan terus perhatikan kerja kamu dan tengok apa perkembangannya. Cuma perlu ingat, syarat untuk seseorang yang berminat menjadi lanun adalah jangan cuba nak menipu. Apa yang dia tahu? Yang Krusty Krab ni adalah kapal lanun. Kalaulah dia dapat tahu semuanya, tentu saya dah hancurkan hati dia dengan teruk. Kenapa kita tak buat Krusty Krab nampak macam kapal lanun? Idea yang bagus tu. Tapi kita kena ada kru yang terlatih. Kita ada Squidward dan saya boleh ajak Patrick kalau nak. Baiklah semua. Dengar sini baik-baik, ya. Kalau Grandpa Redbeard tu tetap percaya yang saya lanun, tugas awak semua adalah pastikan dia lihat awak sebagai kru lanun. Maknanya, saya nak awak semua ni nampak macam lanun. Bergerak macam lanun. Bercakap macam lanun. Baiklah. Saya dah cukup bersedia. Tapi yang paling penting, saya nak semua ni ada bau macam lanun sikit. Wow! Memang bau macam lanun, Patrick. Sebagai kru saya, awak semua perlu jadikan Krusty Krab ni sebagai kapal lanun yang betul. Jadi, mari kita buat restoran ni bersedia untuk berlayar. Hoo 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 hoo!